mari kita renungkan kebesaran Allah dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Hari untuk memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Sahabatku, semoga setiap doamu terwujud dengan baik. Orang yang lemah tak mampu untuk memaafkan, karena memaafkan memilih orang yang tangguh dan kuat. Dua kembali jujur, tak lupa rasa syukur dan keadilan. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang baik. Atas waktu yang tidak bisa disempatkan untuk kami segenap keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Malam.